Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mengusulkan alokasi pupuk bersubsidi untuk kebutuhan tahun 2023, yaitu pupuk urea sebanyak 53.819 ton dan pupuk NPK sebanyak 53.623 ton untuk lahan tanam seluas 201.563 hektar. Hal itu berdasarkan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK yang disusun para kelompok tani. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman DKPP Kabupaten Ngawi, Franky Ardian, Senin 31 Oktober mengatakan, pengajuan alokasi pupuk bersubsidi tersebut berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022, di mana pemerintah hanya memberikan subsidi pupuk NPK dan urea. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menyediakan ZA, urea, NPK, SP36, dan pupuk organik petroganik. Saat ini, usulan alokasi pupuk tersebut sudah sampai di tingkat provinsi untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, meski ada penurunan jumlah pengajuan dengan realisasi, pada akhir tahun, Kabupaten Ngawi kerap menerima realokasi pupuk dari daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengingat Ngawi sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar sejatim. Dengan total usulan ureanya, itu sekitar 53.800 ton, dan NPK-nya itu sama 53.600 ton. Yang dulu ada banyak, sekarang hanya ada dua, yaitu hanya urea dan NPK. Terus untuk komoditasnya, itu yang dulu ada 110 komoditas di Permentan 41, untuk Permentan 10 ini aja ada 9 komoditas. Terkait Permentan nomor 10 tahun 2022 ini, selain perubahan jenis pupuk yang disubsidi, juga terjadi perubahan alokasi pupuk menjadi 9 tanaman strategis. 9 tanaman strategis tersebut adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Dari Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.